Oke guys, kembali lagi dengan gue Hardi Klasik. Hari ini kita kedatangan mobil, salah satu mobil idaman semua orang, jadi mobil Jaguar wadidaw. Ini bagian-bagian yang akan direstorasi, karena ini kalau sedikit bercerita, Jaguar di tahun 2000. Wah, tahun 2000-an. Jadi kalau sekarang berarti 20 tahun. Oh iya. Kurang lebih. Waduh, berarti harus direstorasi di tempatnya Hardi Klasik, guys. Karena apa? Jaguar 20 tahun pasti dalamnya otomatis rusak. Karena apa? Semua mobil mewah pun kalau sudah 20 tahun pasti akan rusak. Pasti berbeda lah antara seperti yang baru sama yang sudah berumur 20 tahun. Nah, sekarang kami akan merombak total di bagian mobilnya. Bagian interiornya akan kita kembalikan original sampai plafon, dashboard, karpet, joknya, door trimnya. Waduh, akan dirubah-rubah semua sama timnya Hardi Klasik. Wadidaw. Jadi, kalian bisa melihat before-before-nya sebelum dikerjain oleh tim Hardi Klasik. Ini dia before-nya. Karena
sedikit bercerita, mobil ini kemarin sempat dikerjain kurang lebih hampir 2 minggu atau 3 minggu untuk mengerjakan di bagian interior-interiornya, sampai karpetnya juga karena nggak ada pola, kita juga harus pola dulu semuanya. Ya, hasilnya seperti ini, guys. Warnanya jadi kembali seperti original, terus pembuatannya, modelnya, fitmentnya, semuanya kita rubah menjadi seperti original lagi, guys. Dan tentunya karpetnya lebih keren dibandingin karpetnya yang universal, hanya bagian alasnya aja, kita semuanya full custom. Oke, lihat keseluruhan Jaguar tahun 2000-an yang sudah menjadi wadidaw. Oke, terima kasih sudah melihat YouTube channel Hati Klasik, guys. Yang punya Jaguar bisa buat referensi, yang tidak punya Jaguar juga bisa buat referensi untuk interiornya, untuk joknya. Pokoknya terima kasih banyak sudah mensupport Hardy Classic untuk menjadi sampai saat ini. Dan jangan lupa di subscribe channel Hardy Classic biar 1 juta subscriber untuk tukang jok mobil di Indonesia. Hardy Classic hanya satu tempat di Jalan Raya Cikunir nomor 44 Bekasi Selatan, bisa home delivery service untuk Jabodetabek. Sampai jumpa di video selanjutnya. I don't give a damn if I'm on the fucking stereo. I got a fucking plan and you know that I'ma make it. Oh, I'm the fucking man when I'm spitting in the studio. Feeling hella slammed cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now.